Selamat siang, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Adang Darajatun dari Komisi 3 Fraksi PKS DPR RI. Saya mohon izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Oke, jadi yang pertama itu mengenai reses ya Pak. Kemarin sudah melalui masa reses ya Pak. Ya. Kira-kira apa aja sih Pak aspirasi yang Bapak berhasil dapatkan dari masyarakat di Dapil Bapak? Ya, yang pasti karena menyangkut masalah Komisi 3, dalam hal ini masalah-masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum, dari beberapa tempat yang kami dapati, terutama di daerah Jakarta Utara, daerah dapil saya, itu banyak spot-spot anak-anak muda yang sekarang sering kumpul-kumpul malam, dan juga ada tempat-tempat tertentu yang sering mempergunakan narkotika. Kemarin saya membawa BNN DKI, dan itu juga sudah kami laporkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk menjadi perhatian. Karena apapun juga, aspirasi, harapan masyarakat itu harus disampaikan kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Baik, luar biasa. Nah, sekarang berhubung sudah memasuki masa sidang, kira-kira apa saja Pak isu yang akan dibahas bersama Komisi 3 DPR RI, Pak? Ya, yang pasti mungkin karena apapun juga, kita memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sebagai anggota DPR. Mungkin kasus-kasus terakhir ini di kepolisian dan juga di beberapa lembaga lainnya yang merupakan mitra kerja Polri, sekali lagi mitra kerja Komisi 3, itu kita tanyakan. Ya, yang pasti yang sekarang lagi rame, ya mungkin masalah di kepolisian, juga sempat kita tidak langsung sih nanti ada hakim yang ditangkap dan sebagainya. Jadi pada dasarnya dalam konteks penegakan hukum, kita tetap di Komisi 3 mengedepankan tugas-tugas utamanya.